dari 2018 sekitar 3 tahun yang lalu. Keunggulan dari menanam sawit nih, yang pertama pacak di kita mutek di lain waktu, misalkan kita nanam dari 2018 kita mutek sekitar 2021. Harapanku untuk sawit kedepannya harga tetap stabil lah. Bila perlu dingenat lagi lah harganya, harapan cemilah. Perawatan sawitnya jadi susah di gembeng. Yang kayak di GWD, yang pertama ya kita mesti rumput yang ada di kebun sawit kita, kita klerong di pohon sawit A. Udah ya kita semprot lagi rumput ya, terusnya mati kan. Udah ya kita pemberian pupuk. Pupuk A, pupuk organik, ke kimia. Udah ya kita pengendalian hama, karena di ini banyak hama, dari tupai, tikus, baby hutan, lutung, yang mengganggu sawit kita lah kunci ya. Udah ya kita sak panen sesuai jadwal lah. Deh, kalau lah udah panen, kita buang daunan, apa pelepah ya. Biasanya kalau udah panen, kami nyuel sawit ya ke tengkulak, karena kalau ke PT lokasinya terlalu jauh dan mobil lah dia untuk angkut ke PT. Harga emang agak kurang, hitung-hitung nanti orang di kampung, ya lah